proses penginteran. Nah, itu kalau jenang gerendul dicikuk nduri gitu loh. Iya, jadi kalau buat iwo itu harus dikecilkan semuanya. Sampai terjatuh. Pete daun salam. Daun salam. Belimbing. Langsung bisa ayo. Wah, pemirsa, hari ini cuacanya agak mendung, tapi sebagian cerah. Bagaimana ini? Dan anginnya itu sangat spoi-spoi, alias agak lumayan kencang ini. Apakah hari ini mau turun hujan? Wah. Oke, kita langsung ke belakang saja ini, oleh Mbah Ibu. Assalamualaikum pemirsa. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan Mbah Ibu. Mbah Ibu, hari ini mau masak ikan dari sungai ini pemirsa. Ya. Lah Bapak Adit kemarin besang jaring nih pemirsa. Ya. Lah dapat ikan wader-wader sekian. Nah, ini aku cari ini pemirsa, blimbing karena enggak ada tomat. Cari blimbing. Ya. Nah, buat masak. Nasinya nanti nasi tiwul nih pemirsa. Nasi tiwul dari Galek nih pemirsa. Ya. Eman-eman kalau enggak dimasak. Heeh. Wis pokoknya mantap ini. Yuk, wes yo. Wes yo, dubur. Ulang. Ini proses pembuatan tiwul. Jadi ini tepung gaplek. Nah, ini kita akan membuat tiwul dari tepung gaplek. Kan kalau biasanya tiwul itu sudah karakan gitu tuh, pemirsa, sudah kering. Jadi ini kita bukit. Yang bukit mana, Ibu? Yang bukit yang sudah jadi. Oh, yang tiwul, sudah jadi itu. Terus di PP. Nah, kalau ini namanya ini tepung. Masih tepung ini. Tepung tiwul atau tepung aslinya gaplek. Ini pakai proses. Bukit tiga. Setelah itu dikasih air, terus di ulet-ulet, diadoni. Setelah itu diinteri ini, Bu. Iya. Jadi ini seperti membuat jenang gerendul, pemirsa. Tapi airnya enggak sama. Ini air dingin. Air mateng, jenang gerendul. Jenang gerendul air mateng. Ini proses penginteran. Nah, itu kalau jenang gerendul dicikuk nduri gitu, pemirsa. Iya, yang bunder-bunder. Jadi kalau buat iwo itu harus dikecilkan semuanya. Biar menjadi seperti nasi. Nah, ini nasi anti kolesterol ya. Oke, saatnya kita kukus. Sudah hangat. Wah, ini oke lho, Mbak Ibu. Enak 2 kilo lho, Mbak Ibu iki. Iki toh. Di semua nih, Mbak Ibu, kabeh yo. Semua, lek kok lekane dingin bugi. Jadi ini tiwul asli dari Trenggalek, pemirsa. Ini tahan buat, lama. Iya, tahan lama banget. Biasanya tinggi lek rendengan. Iya. Zaman dulu. Jadi pun dhisik malah bertahun-tahun malah anu iki. Sorenek kadaluwarsa iki wis semakin berjamur semakin enak. Tambah lek digatot ada jamure. Semakin enak. Nah, carane pakai glepung tiwul ngene iki. Harus anu notonya harus seperti itu lho pemirsa, enggak oleh blek. Nanti jadi getuk. Jadi getuk nanti. Nah, harus seperti itu. Tutup lagi. Kita buka, awas kenaan. Nah, seperti apa ini, Mbak Ibu? Sudah? Duh. Nah, ini sudah diungkat ini. Sudah bisa ini. Sudah matang. Mau nih, Mbak Ibu, cukup, Mbak Ibu. Tata doyan tiwul enggak nanti? Biar tanak. Oh ya. Jadi nanti campurannya ini ada pete ya, pemirsa. Ini pete sisanya yang kemarin. Terus ini belimbing
limbeng wuluh yang cari Mbak Ibu tadi sebagai penggantinya tomat, karena tomat enggak ada, pakai ini juga sudah mantap. Nanti pedes Mbak Ibu ya. Ini lomboknya sebanyak ini pemirsa. Iwul harus pedas. Kuahnya juga harus banyak. Daun salam. Daun salam. Lengkuas. Wow, bumbunya. Garam secukupnya, gak lupa gula. Kita goreng. Ini ikan badar. Badar kecil. Nah, badar putih ini pemirsa. Nah, ikan badar namanya pemirsa. Kalau sampai pemirsa apa namanya? Coba komen pemirsa. Buntutnya kabeh kuning ini. Lek kuning apa tandone Mbak Ibu? Enggak ngerti. Iwak air sih. Iya. Oke, kita balik pemirsa. Wow, kelihatan tidak Mbak Ibu? Ya. Wow, tidak kelihatan. Sangat tidak ampuh ini wajannya. Sampai terjatuh karena saking banyaknya. Udah masih dua gorengan lagi pemirsa. Wah, masih banyak itu loh. Udah sakmunan. Dikasih garam. Biar gurih. Biar gurih. Ini enggak sepot. Oke, sudah selesai goreng. Setelah itu bumbu bisa kita masukkan guys. Kita masukkan petai sama daun salam. Daun salam. Nah, ini belimbingnya. Belimbing. Nah, ayo timpak nih. Ini nih turup nih Tata, ayo cepat, bisa enggak? Ben rodok panas sih. Tambahkan kunyit sedikit saja pemirsa untuk pewarna. Nah, jadi kalau kebanyakan nanti merubah rasa juga. Kita nah, masukkan mendidih ikan yang sudah digoreng, kita masukkan. Yuk. Kok enggak sampean tuh geli sih tok. Ya Allah. Langsung bisa. Kita masukkan santan kanil. Nah, ini harus banyak ya pemirsa. Karena tiwul. Karena tiwul itu harus banyak air. Dan tidak nyereti lho pas mangan nanti. Kita tambahkan kaldu jamur satu aja. Aduk-aduk. Pas burung, cel, Ibu.
Ya, Bu. Pas ya. Pedes ya? Iya, pedes. Oke pemirsa, jadi ini kita mau makan. Nah, diwolnya itu loh. Sayur dadar. Kuahnya harus banyak. Water dari kali. Ya, sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini loh pemirsa. Nasi timbul dari galek ulen pol. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap pemantul. Pedes. Nanti kena gendul. Wawulan ya, Om. Seperti jenang, guys. Ini ada buka kok, ya. Enggak, ngerti, Om. Ya wes, cukup sekian saja video hari ini pemirsa. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Bye-bye.